Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat berkebun, sahabat organik. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Pagi ini saya mau panen-panen. Kira-kira panen apa aja? Ikutin ya teman-teman. Sebelum panen-panen, update dulu perkembangan buncis teman-teman. Ini buncis yang saya tanam beberapa hari yang lalu. Ini buncis kennya. Alhamdulillah ini sudah tinggi teman-teman. Masya Allah. Ini yang di atas ini buncis kennya. Yang di bawah ini buncis tegak ya. Gak tahu apa bedanya. Tapi kalau buncis kennya ini dia nggak merambat tinggi teman-teman. Gak tahu nih kalau buncis tegak ini gimana. Ini kemarin habis saya pupuk menggunakan tepung cangkang telur. Mudah-mudahan nanti dia buahnya banyak ya. Ini sudah agak meninggi. Saya tanam hanya di polybag. Semua ada 7 polybag. Ini kira-kira sudah umurnya berapa ya? Sudah ada 10 hari kalau nggak salah ya. Ini. Alhamdulillah. Ini juga ini buncis kennya teman-teman. Dan ini Masya Allah ini adalah si perkembangan pakcoy ungunya. Mudah-mudahan dia aman keguyur hujan terus teman-teman. Dan ini si kale yang saya semai, dua pot ini nggak tahu belum tumbuh atau nggak mau tumbuh nih teman-teman. Ini kayaknya ada yang mau yang sudah semprot satu nih. Masya Allah, ini adalah bibit selada merah. Banyak ini teman-teman, bibit selada merahnya. Emang saya sengaja nggak dipanen karena mau ini mau buat bibit. Dan ini juga nih. Ini juga si buncis kayaknya. Dan lanjut ke sini, ini adalah perkembangan lobak yang berapa minggu kita pindah tanam. Kemarin juga baru dikasih pupuk cangkang, bubuk cangkang telur. Dan alhamdulillah ini sepertinya dia sudah mulai subur teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini pakcoy putihnya alhamdulillah tumbuh subur. Ini si bibit si bunga kailan, cantik banget ya bunganya teman-teman. Dan ini juga sudah menyusul nih, mau keluar bunga. Ini juga, ini juga. Ini pakcoy ungunya, pakcoy merah atau ungu sih ini. Kelihatannya ungu, tapi di labelnya merah tuh teman-teman. Ini rusak kemarin karena keguyur hujan terus. Lanjut ke sini, ini juga si pakcoy putihnya. Ini teman-teman. Pakcoy putih, semua ini berderet ini semua pakcoy putih. Karena keguyur hujan terus nih dia daunnya pada rusak. Dan ini alhamdulillah ini pepaya yang ditanam di karung teman-teman. Ini dia sudah meninggi. Nih, sudah tinggi sekali, sudah tinggi melewati batas pagar ini. Dan ini lihat teman-teman di sini.
Nih, si lintah besarnya, dia bisa naik setinggi ini. Coba, gimana dia nih? Nih, harus diambil. Ini di daunnya sini. Biasanya saya buang di seberang jalan situ. Teman-teman, ya alhamdulillah nih, lihat nih. Lemonnya. Saya kemarin nggak sengaja balik-balik ini. Alhamdulillah, dia rupanya sudah ada buahnya 4 dan dia itu ngumpet di belakang sini. Mudah-mudahan dia aman ya, bisa besar. Dan ini juga, ini mau keluar bunga. Semoga yang lain, cabang-cabang baru ini cepat menyusul. Lanjut kita panen-panen. Dan saya mau panen lenca ini teman-teman, sama kale. Ini lencanya kan banyak ya. Saya mau panen-panen, terus saya mau pangkas aja ini karena ini terlalu penuh di sini. Di situ ada jahe, ada pepaya, jadinya ini kejepit juga sama si jambu. Jadi terlalu rimbun, terus dia ini di banyak semut-semut gitu, jadi membawa hama. Makanya ini saya mau panen lencanya, terus saya mau pangkas. Tapi sebelum panen lenca, saya mau panen kale dulu. Ini kalenya yang siap untuk dipanen. Hari ini menunya mau menu sehat teman-teman. Dari kemarin menunya santan-santan, di hari raya Idul Fitri makanya opor-opor, rendang, gulai-gulai, dan stok jus sudah habis. Saatnya kita panen dan makan menu sehat lagi. Ikutin ya teman-teman. Masya Allah ya, si berian ini cantik banget dan ini juga cantik banget, Masya Allah. Dan kita panen, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah tua, sudah menguning. Bismillah. Sampai sudah bolong-bolong ini. Ini kita simpen dulu. Lanjut panen kale si Red Russian nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mau nyetok jus lagi. Bismillah. Kale, kapan kamu keluar anakannya? Ayo keluar anaknya, yuk. Sudah tua teman-teman, daunnya sudah merah ini. Simpan dulu. Simpan sini. Dan ini tuh kale si kerlinya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kalau dia bergaris hitam-hitam gini di belakangnya tuh kenapa ya? Kurang nutrisi atau kenapa nih? Karena ini dulu saya tanamnya di media bekas dan dia selalu kayak gini teman-teman nih, bergaris. Tuh, ada banyak bergaris kan? Nggak mungkin kalau dimakan lalat buah kayak gini. Tuh. Ada bergaris ini nggak bisa tumbuh subur gitu kan, sayang ini kan kayak gini nih. Terus dia tuh terlalu apa ya, gampang patah nih. Sekarang lanjut ke sini kale si berian. Bismillah.
Kalau si Baria nih jumbo banget lah teman-teman. Nih, ini berapa batang coba? Ada 1, 2, 3, 7 batang segini banyak. Ini kalau beli teman-teman di supermarket 20.000 segini. Dan belum tentu organik atau enggak ini. Wah, ini dimakan hama nih teman-teman, nih uletnya. Baru tahu saya, baru tahu ini ada hamanya, ya Allah. Nanti dibuang ini ada hamanya. Coba ini saya cek ya belakangnya, daunnya gimana. Yang ini masih aman enggak? Rupanya ada hamanya teman-teman, ada uletnya. Masih aman sih yang ini. Bismillah. Lanjut ke kalesi kerli. Ini aman, nggak ada hama. Ini kerli juga. Ini kerli yang sudah 1 tahun. Coba ini saya cek yang ini, si Beriana ini. Alhamdulillah ini nggak ada sih, nggak ada hamanya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada uletnya teman-teman, karena keguyur hujan terus ya. Ini kale-kalenya sudah dapat lumayan banyak teman-teman. Lanjut sekarang panen si lenca. Ini kalau di Jawa namanya poka. Kalau di tempat teman-teman apa namanya? Enaknya dimasak apa nih teman-teman? Tahu saya sih ditumisnya pakai apa tuh, pintar sini, ditumis pakai oncom, bumbunya pakai rawit kan teman-teman, pedes itu ya, pedas sekali. Aduh kayaknya enak nih, anget-anget. Ini sebenarnya dia ini sudah tuh, ada yang sudah tua, ada yang sudah menghitam. Ini bisa untuk buat bibit lagi. Ini hasil panen pagi ini teman-teman, ada aneka kale dan si lenca. Cukup untuk menu saya hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.